Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Kampungku, kali ini kita ada di perkampungan yang ada di Lebak Banten. Nah, di sini ada sebuah rumah yang ada di tengah-tengah hutan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada 3 rumah. Ini persis di tengah-tengah hutan. Kali ini kita mau melihat bagaimana kondisi kegiatan warga yang ada di sini. Ini namanya kampung apa? Tapi ini ada di perkampungan yang ada di Lebak Banten. Oke, teman-teman ikutin terus videonya. Sini ada cuma ada 3 rumah. Kita mau lihat di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ada si ibunya tapi nggak ada orang sama sekali. Karena mungkin lagi pada ke hutan, tapi tadi ada si ibu. Nah, ini cuma ada 3 rumah. Dulur-dulur, ini satu. Ini sama ini. Nah, tadi si ibunya kemana ya? Ini lagi. Nah, ini ada 3 rumah di tengah-tengah hutan, tapi sama sekali lagi nggak ada, emang nggak ada penunggunya di sini. Kita mau lihat, mungkin si ibunya ke belakang. Nah, ini kandang ayam. Oh, di belakang masih ada tuh satu rumah lagi. Berarti ada 4 rumah. Tapi kondisinya memang nggak ada orang sama sekali. Dulur-dulur. Kondisinya. Kali nggak ada orang di sini. Kita bingung, jadi mau nanya sama siapa karena nggak ada orang. Tadi ada si ibunya buru pergi ke sana. Nanya. Ada ayam. Sendalnya ada nih. Tapi nggak ada orang sama sekali. Tuh ada kucing. Penunggu sini mungkin.
Tapi di sana masih ada juga tuh, masih ada rumah, berarti ada 4 rumah jumlahnya di sini di tengah-tengah hutan ini. Nah, dulur-dulur, yuk kita mau coba lihat kondisi ke dalamnya sini. Mudah-mudahan ada kucing. Ada penunggu di sini, kucing. Tapi nggak ada, benar-benar nggak ada orang sama sekali, dulur-dulur. Tapi kenapa ini dijaring semua ya? Apa biar ada kucing? Kayaknya. Kucing tadi ada si ibu, tapi nggak tahu tiba-tiba menghilang, nggak ada, nggak tahu kenapa. Jadi di sini tuh real, di tengah hutan ada 4 rumah. Bisa teman-teman lihat di belakang di sana 1, 2, di belakang sini 1, di paling pojok 1. Jadi jumlahnya ada 4 rumah. Ini di tengah-tengah hutan, sebelah sana hutan lebat, sebelah sini juga hutan. Tuh, di sini hutan juga. Nah, mungkin pekerjaan warga yang ada di sini itu kebanyakan di hutan. Jadi mereka kalau siang hari seperti sekarang itu mereka berada di hutan atau di ladang mereka. Tapi mereka juga kayaknya ternak ayam nih. Ini ayam-ayam kampung, jadi dikurung seperti ini semua, pakai jaring-jaring. Jadi biar nggak kabur terlalu jauh. Ya. Padahal tadi kita lihat si ibu satu-satu orang, tapi pas begitu ditanya akhirnya menghilang entah kemana. Gak tahu menghilang kemana ya. Kita tunggu apa pamit karena nggak ada orang. Kita juga nggak bisa masuk ke sana karena memang nggak ada orang. Oke, dulur-dulur Banten kampungku. Sampai di sini dulu video kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.